guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya, Yansa Fitri. Kira-kira kita mau kemana ya? Hayo, ikuti kami. Yuk. Jadi teman-teman, karena kita mau ke Banda Aceh, jadi kita isi minyak dulu karena kita nanti lewat jalur alternatif Lawung dan kita nanti singgah di Pasir Putih. Dan kita harus fullkan dulu minyaknya. Oke, kita sudah selesai isi minyak dan kita lanjut lagi perjalanannya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di simpang Lawung. Jadi kita belok ke kanan. Jadi dari jalan ini kita lurus aja sampai nanti di depan ketemu simpang 4 ya. Lurus aja. Nah, teman-teman, selain melalui rute jalan Banda Aceh Medan, akses ke Banda Aceh juga dapat diakses melalui lintasan
Nah teman-teman, jika kita melewati rute Laweung, jangan khawatir. Selain bebas dari kemacetan, kita juga bisa menikmati panorama hamparan laut yang biru. Nah teman-teman, jika kita mengalami lelah untuk beristirahat atau sekejap untuk mengganjal perut yang lapar, maka di sini juga ada yang menjual makanan dan minuman di kios atau pondok yang berjejeran di samping jalan seperti ini. Wih, keren banget kan? Ini juga kita bisa menikmati panorama perbukitan yang diapit oleh pergunungan Selawah. Dan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengguna jalan yang mengambil rute ini. Teman-teman, akhirnya sampai juga di Pasir Putih. Jadi dari gapura ini lurus aja, nggak belok-belok ya. Pokoknya lurus aja. Nah teman-teman, untuk masuk ke Pasir Putih kita harus beli tiket dulu. Jadi teman-teman, untuk tiket roda 4 itu harganya 10.000 dan untuk tiket roda 2 itu harganya 5.000. Dan kita sekarang pantau dulu di mana yang bagus untuk kita duduk. Sampai di sini dulu ya untuk keindahan Pantai Pasir Putihnya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini ya. Dadah.